Next kita ke SMK mana lagi nih? Kemana aja? Untuk tim Samurai Pen mah siap terus, gaskeun. Ayo Dul, kita lanjut ke SMK berikutnya. Let's go. Gue di mana ini ya? Salah nyungsep ini gue. TP di mana ya, Be? Be! TP! Be! Lah, oh iya. Dikira tikus kali TP nyari-nyari semak-semak. Wah, di hutan Amazon ini gue kayaknya. Aduh. Salah baca mantra ini gue. Sekali lagi gue cobain dah. Ada lu. Lah, kok ada Bang Abdul di sini? Kok Bang Dul tiba-tiba nongol di sini sih? Emang gua ada di mana ini? Eh, anak-anak, kasih tahu Bang Dul nih, kita lagi ada di mana sekarang? Iya. Hah? Jauh juga gua nyampe ke sini. Lah, lagian Bang Dul ngapain sih ada di sini? Lah, gua kan emang ngajarin ngecat. Kemarin gua sama TB. Oh gitu. Berhubung Bang Dul di sini, kita gabung aja lah ngajarin anak-anak SMK Negeri 10 Samarinda. Lah, emang lu bisa ngecat? Bukannya lu cuman bisa cengar-cengir doang? Ah, suwe lu Dul. Dari dulu juga gua bisa ngecat. Kita langsung ajar aja yuk. Gaskan lah. Gaskan. Yang akan menanyakan tentang kelebihan clear 2K01 sama 1K. Kelebihan dari clear K1 dan 2K01 ya. Nah, di sini kita bakal jelasin clear K1 itu clear dasar yang dimana bisa kita gunakan sampai berkali-kali. Perbedaannya clear 2K01 itu lebih high gloss, lebih kilap, anti UV-nya kelihatan. Clear K1 itu clear dasar. Setelah K1 baru naik K201. Itu loh, hasilnya bakalan lebih bagus. Cara ngamplas yang benar itu kayak apa? Kayak gimana? Jadi, amplasnya dibasahin dulu pakai air. Gosok. Jadi,
gunanya gini. Amplasnya agak ditekan aja, agak ditenagain. Nah, sampai halus kayak gini. Pokoknya usahain ratain semua di amplas sampai halus. Halusnya seperti ini. Kalau udah halus semua kayak gini udah. Bang Dul. Ini cara bikin konsep ini gimana? Dan seperti apa? Nah, kalau kakaknya mau bikin konsep seperti ini, helm kakaknya kan udah dicat dasar epoxy. Nanti kalau udah diamplas, kakaknya bisa dikasih warna dasar warna gold. Nah, kalau udah diwarnain gold, dasarin gold. Nah, nanti kakaknya ngebentuk huruf ininya pakai solasi yang besar ini, ditempelin dulu. Abis ditempelin, lalu kakaknya tinggal bikin hurufnya pakai pensil. Abis udah jadi hurufnya dikating-katingin. Kalau udah jadi hurufnya baru pakai warna intinya, warna hitam. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Oh, begitu Bang Dul. Makasih infonya Bang Dul. Bang Dul, ikan paus, ikan hiu. Bang Dul, I love you. Bang Dul, jangan GR, saya mau ngechat ini. Oh, mau ngechat itu. Ah, kirain beneran. Ayo deh. Jadi nyemprot clear dasar tuh, nge-clear dasar tuh ini ya, garisnya fokus di yang ngeganjel ini ya. Garis-garis difokusin, ditebelin ya. Nanti kan habis clear dasar ini diamplas menggunakan amplas 1000. Tujuannya biar si garis ini rata, baru diratain semua. Finishing di mana kodenya 2K01, jangan lupa 2K01. Clear ini nggak boleh dijemur, nggak boleh kena matahari. Jarak jeda penyemprotan 5 menit sampai 10 menit. Paham?
Waduh, Bandul bikin kaget aja. Iya nih Pak, maaf. Saya emang suka datang tiba-tiba kayak Jailangkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Bandul bisa aja ini. Iya nih Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya beserta tim Samurai sudah diizinkan melaksanakan kegiatan pelatihan pengecatan di SMK 10 Samarinda ini Pak. Iya, Bandul. Iya, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya ke Bandul secara pribadi dan ke tim Samurai Pen secara umum. Ya, sekali lagi kami berterima kasih karena keterampilan pengecatan desain grafis ini sangat bermanfaat untuk siswa kami yang berlatar belakang jurusan keteknikan. Nah, ini sangat-sangat bermanfaat supaya siswa kami bisa menambah daya kreativitas di lapangan nanti. Misi saya sudah selesai memberikan pelatihan di SMK 10 ini. Saya izin pamit dulu, Pak. Kalau nanti saya hilang, Bapak jangan kaget lagi ya. Hanya siap. Izin hilang ya, Pak? Silakan. Oh, Bandul sakti banget. Bisa hilang begitu. Hebat. Ngecat sama samurai ternyata gampang ya, hasilnya juga bagus. Samurai Kurobushi, terima kasih. Hasilnya sangat bagus. Terima kasih untuk Samurai Kurobushi. Terima kasih Samurai Kurobushi. SMK Negeri 10 Samarinda, bangkit bersama. Samurai Kurobushi, go go go. Puas banget gua, anak SMK Samarinda pada pinter-pinter. Satu dua kali gua ajarin langsung pada paham. Mana hasilnya keren-keren lagi. Namanya juga Genji, Bang. Genji apaan sih? Gua sering denger tapi kagak ngerti artinya. Wah, begini nih. Yang lahirnya dari Timun Suri. Sebutan Genji aja enggak tahu. Gue lu gua dikatain Timun Suri. Lu kira gue takjil buat buka puasa? Emang lu tahu Genji apaan? Tahulah. Genji itu sebutan anak-anak lahir tahun 97 sampai 2022. Paham? Paham. Nah, kalau gua gen apaan ya? Kalau lu tuh gen genderuwo. Suwe lu dari tadi bercanda mulu. Kali ini serius nih, Dul. Karena hari ini kita sukses ngajarin anak siswa-siswi SMK Samarinda, kita ada misi lagi nih di Samarinda. Gimana, Dul? Jauh nggak tempatnya? Kalau nggak jauh, gua ikut. Ya elah, hari gini masih bilang jauh aja, Dul. Lu kan sakti, Dul. Bisa ngilang. Oh iya ya, tumben lu pinter. Yuk, kita gaskan, Bang Dul. Gaskan lah. Terus gua gimana, Dul, buat ngilangnya, Dul? Udah, lu tenang aja. Ntar kita tos, lu ikut hilang.